kebetulan saya di kelas musik mengajar flute. Ini flute. Saya akan sedikit memberikan teknik bagaimana cara meniup flute yang baik dan benar. Pertama-tama belajar flute harus belajar kepala flute. Ini badan, ini kepala flute. Yang paling pertama adalah belajar kepalanya. Karena berhubungan dengan tiupan, flute harus ditiup menggunakan angin hangat. Angin hangat itu seperti apa? Angin hangat itu seperti orang yang menguap ketika mau tidur. Nah, jadi saya akan contohkan ke tangan. Itu yang betul. Cara meniup flute pakai angin hangat. Sekarang akan dicoba ke kepala flute. Angin hangat. Itu cara meniup flute menggunakan angin hangat. Jadi kalau angin hangat sudah digunakan melalui kepala flute, maka belajar flute akan mudah. Kita buktikan, kita pasang dengan badannya memakai angin hangat, tiupan dengan memakai angin hangat, kita buktikan bahwa suaranya akan merdu. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like ya. Kelas musik, karena musik bisa dipelajari.